terus masukkan peletnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mantri Pancing ya. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan ditambahkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan bikin umpan pelet buat ikan nila ya. Di sini saya nggak pakai lumut. Rencana ntar sore saya akan mancing bersama Kang Aming ya. Kita akan racik umpannya sekarang. Terus kita sore langsung pakai ya. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa tombol like dan tombol subscribe-nya. Salam sahobi. Ahoy. Nih, kita akan bikin umpannya dulu. Kita bikin yang simple saja ya. Yang pertama itu pelet ini. Kemudian telur ya. Dan santan ya, santan kara. Yuk kita buat ya. Nih, yang pertama kita masukkan telur ya. Kita ambil kuningnya saja ini. Kuningnya saja. Terus kita siram air panas ini ya. Siram air panas ini. Kita siram air panas telurnya. Terus kita kocok nih. Kita kocok ya. Kita kocok. Terus masukkan peletnya. Nah, seperti itu aja. Kita masukkan pelet. Masukkan peletnya. Kemudian santan santan kara ini sedikit aja ini buat menggurih ya, segini aja. Harumnya mantap. Cukup sudah segini aja ini. Dan juga ini akan keras sendiri ya, kering ntar juga. Jadi lembeknya enak. Cukup segini. Ntar juga kering ini airnya kalau udah kepanasan sedikit. Masih panas. Ini macan bekah itu. Dan juga berkembang ini masih panas. Nah, ditiriskan. Yuk kita langsung saja mancing ya. Oke. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejaknya, like dan subscribe ya kawan. Salam sahobi,